Kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Kumala Wongso mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2016 dan diputus tanggal 27 Oktober 2016 dengan vonis hukuman 20 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Jessica Wongso melakukan berbagai perlawanan hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK, namun semua kandas hingga putusan penjara 20 tahun berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.